Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membagi jumlah, ya membagilah sebuah objek. Di sini ada sebuah contoh kotak dengan ukuran 100. Misalnya saya bikin sebuah line ya. Saya pasang sembarangan aja di sini. Nah, misalnya ini. Nah, ini kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Daripada kita ngitung dari kalkulator misalnya. Untuk membagi 100 ini, langsung aja ketik div, kemudian enter, kemudian pilih objek yang akan kita bagi. Nah, sudah diklik, kita ketikkan mau dibagi berapa. Misal saya mau bagi 3. Kemudian langsung aja enter. Nah, sudah itu untuk mengetahui titik-titiknya, kita blok semua. Nah, maka dia akan menjadi 3 bagian ya. Center line-nya tetap ada. Misalkan kita cek. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya sama persis semua ya. Oke, misal saya buat contoh satu lagi. Tadi saya buat ini dengan perintah line. Saya coba bikin satu lagi dengan perintah polyline. Saya simpan di atas sini, kemudian div, enter, select objeknya, kemudian kita mau bagi berapa, misalkan bagi 7, kemudian enter. Nah, untuk mengetahui titik-titiknya, kita blok ya. Jika teman-teman misalnya merasa kesusahan dengan ukuran titik-titik tadi, kita bisa apa menambah gede ukurannya ya. Langsung aja ke format. Kalau misalnya teman-teman tab format ininya belum ada. Nah, misalnya tampilannya masih seperti ini. Untuk memunculkannya ketik aja menu bar. Enter, kemudian isikan 1. Enter. Nah, kemudian kita ke format. Nah, kemudian ke point style. Nah, di sini point style-nya misalnya ini kita pilih dan kita atur point size-nya atau ukurannya. Misalnya saya ganti dengan 1. Kemudian oke. Okay. Nah, maka dia pembagi tadi muncul ya. Seperti ini. Ini tadi kita bagi 7, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia jadi 7. Kita bikin sekali lagi ya. PL. Saya bikin miring ke sini misalkan. Saya nggak perlu hapus dulu lah ya. Kemudian div, select objek yang akan kita bagi, kemudian misalnya saya mau bagi 10, kemudian enter. Nah, maka dia langsung muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.